Sebuah video yang diklaim memperlihatkan proses pengangkatan badan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 beredar di media sosial. Akun Facebook Saiful Nizza membagikan video itu pada 10 Januari 2021. Benarkah video yang beredar memperlihatkan pengangkatan badan pesawat Sriwijaya Air SJ-182? Fakta yang kami temukan, peristiwa dalam video itu terjadi di lepas pantai barat laut Turki. Kami menemukan video identik diunggah oleh kanal YouTube ObaFemi80 pada 20 Juni 2019. Selain itu, dilansir dari BBC, dijelaskan kalau pesawat penumpang Airbus A330 bekas itu sengaja ditenggelamkan di lepas pantai barat laut Turki untuk menarik wisatawan selam. Kesimpulannya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan pengangkatan badan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 adalah salah. Faktanya, peristiwa dalam video itu terjadi di lepas pantai barat laut Turki.